Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Fine Art. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas proses dari awal pengecatan Toyota Avanza, yang mana untuk proyek kali ini kita ganti warnanya agak sedikit tua ya. Kita gunakan warna silver dari Innova Reborn. Seperti apa nanti hasilnya? Kemudian kita upgrade handle-nya ke Avanza Veloz ya, yang awalnya bukaannya ke atas, ini bukaannya menjadi ke samping. Bagaimana dan apa aja yang akan kita kerjakan nanti, makanya teman-teman stay tune terus ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Langkah awal atau proses awal yang kita lakukan pada Toyota Avanza ini, setelah kita bongkar di keseluruhan part-partnya, bagian interior ya dan beberapa bagian eksterior, kemudian kita amplas halus di keseluruhan bodi Toyota Avanza ini. Kita pilih-pilih untuk bagian yang harus kita dempul, kita ketok. Namun untuk Toyota Avanza ini, karena pengupgradean bagian handle ya, jadi untuk prosesnya tidak sempat kita record, dan setelah selesai kita upgrade handlenya, kemudian kita dempul untuk bagian sambungannya guys. Ini dempulnya tipis ya, hanya melamir agar pintu tadi dapat kembali kencang dan kembali rapi ya. Jadi ini tidak tebal, ini tipis. Kemudian jika dibesot amplas, dia akan semakin tipis guys. Nah, jika sudah selesai kita masuk ke proses pengamplasan, maka proses selanjutnya kita masking untuk bagian interior dan eksterior, yaitu bagian kaca luar, bagian kaca dalam, dan bagian lubang-lubang bagian pintu dalam guys. Untuk selanjutnya kita masuk ke proses penaikan epoksi untuk Toyota Avanza ini guys. Nah, setelah kita epoksi kemudian sudah dipastikan kering, maka proses selanjutnya kita pelamir lagi untuk bagian yang masih dirasa kurang ya, untuk dempulannya dan pori-porinya. Nah, jika sudah selesai dan sudah dipastikan rapi untuk bagian yang sudah dipori dan didempul tadi, maka proses selanjutnya kita masuk ke proses penaikan cat dasar untuk Toyota Avanza ini guys. Untuk cat dasar kali ini kita gunakan silver biasa dulu ya. Nanti jika sudah jadi, sudah rata, dan sudah dipastikan kering dan mati untuk cat tadi, baru kita masuk ke proses penaikan warna inti untuk Toyota Avanza ini, yaitu warna silver dari Innova Reborn guys. Seperti apa nanti hasilnya dan prosesnya, makanya teman-teman stay tune terus dan ikuti terus video ini sampai selesai.
proses penaikan warna inti atau warna silver Innova Reborn ini ya, kita gunakan sebanyak 3 layer. Karena untuk warna silver ini biasanya apabila poxiannya kita menyusul ya, artinya untuk setelah dipoxi kita pelamir kemudian poxi lagi, biasanya untuk warna silver ini dia akan tembus guys. Jadi untuk proses pengecatan warna silver ini harus kita ulangi, kemudian adukan juga jangan terlalu encer karena dia akan meresap ke epoksi tadi. Jadi teman-teman gunakan adukan agak sedikit kental ya. Kemudian untuk spray gun juga harus kembangnya yang paling lebar, kemudian anginnya yang paling kencang. Jadi untuk menghasilkan semburan yang rapi dan yang bagus sehingga cepat menutup untuk tekstur daripada silvernya ini guys. Nah, jika sudah selesai dan sudah kita pastikan benar-benar rapi untuk tekstur daripada silver atau warna inti untuk Toyota Avanza ini, maka proses selanjutnya kita naikkan clear coat guys. Untuk clear coat kali ini kita naikkan sebanyak 2 layer dulu. Nanti jika sudah selesai kita jemur, kita amplas halus, jika sudah kering ya keesokan harinya, baru nanti kita masuk ke proses penaikan clear coat lagi agar hasil yang didapat benar-benar glowing dan benar-benar glossy ya. Untuk teknik penaikan clear coat sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Jika teman-teman ingin menaikkan clear coat pada saat pengecatan satu buah mobil ya, usahakan kita mulai dari atas dulu. Jadi kita tembak clear coat dari atap dulu. Jika sudah selesai nanti kita lanjut ke kap mesin, kemudian ke pintu bagasi belakang, baru yang terakhir kita tembak clear coat untuk bodi samping atau bodi kiri kanannya guys. Untuk teknik penaikan clear coat ini, jika teman-teman yang kompresornya tidak terlalu besar ya, kompresor kentang, jadi teman-teman bisa main naik clear coat per panel guys. Jadi untuk body quarter belakang dan pintu tengah diputus, kita ambil aman ya agar tidak ada sambungan-sambungan atau yang lebar gitu ya, meminimalisir saja ini. Nah kemudian untuk bagian depan kita mulai dari pintu depan ya, pintu depan kita awur sedikit di ujungnya, kemudian kita sambung langsung ke depan guys. Seperti inilah kira-kira prosesnya, mungkin bisa teman-teman coba ini meminimalisir penumpukan clear coat yang mengakibatkan biasanya beler ya. Ini hanya meminimalisir, tidak menghilangkan guys, tapi tetap pasti masih ada. Jika clear coat tebal pasti ada belernya itu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan teknik ini meminimalisir hal tersebut. Thank you.
Nah, jika sudah selesai semua, kita naikkan clear coat untuk bagian eksterior ya. Kita mulai dari atap tadi, kemudian dari kap mesin, pintu bagasi belakang, kemudian bodi kiri kanan. Jika sudah selesai semuanya, maka proses selanjutnya kita masuk ke penaikan clear coat untuk bagian interiornya, guys. Bagian interior meliputi bagian dalam pintu, kemudian bagian dalam lubang pintu, kemudian bagian bawah-bawah juga ya, itu meliputi bagian interior. Nah, ini untuk bagian kap mesin yang sedang kita naikkan clear coat. Glossy-nya atau glowing-nya sudah kelihatan ya, nanti hasilnya seperti apa akan kita lanjutkan untuk project video part kedua. Hasil sampai jadinya nanti seperti apa, guys. Makanya teman-teman ikuti terus video ini dan stay tune terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain agar mendapatkan info terbaru seputar paint dan body repair, guys. Dan beginilah hasilnya dari proses pengecatan awal pertama kali mobil ini datang ya. Kemudian kita lakukan pengamplasan, pemasangan handle baru, kemudian pengecatan dan penaikan clear coat. Untuk glowingnya sudah bagus ya, ini bisa teman-teman koreksi juga. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Untuk proses jadi sampai hasil akhirnya nanti akan kita upload untuk proses part keduanya. Makanya teman-teman stay tune terus dan ikuti terus video ini atau channel YouTube Angga Paint Art ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.